Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya di ini nasi goreng, nasi godok Pak Naryo. Ini lokasi di Rindam 4 Diponegoro. Di dekat lapangan Rindam, Anda masuk aja. Kalau di Magelang cari lapangan Rindam, tanya nasi goreng Pak Naryo. Saya beli ini apa? Tongseng ayam. Iya, rasanya nasi goreng. Bakmi goreng. Bakmi godok. Nasi godok. Sego godok. Nasi goreng. Tongseng. Aku tongseng ayam aja. Pedese sedeng. Pedese sedeng. Boleh. Boleh dikasih balungan juga boleh. Loh kok minyak sudah habis, Bu? Emang buka jam pinten? Belum turun. Oh, belum turun. Oh, tak pikir wis entek jam sak mene kok wis entek. Masa aneh. Wah. Oh. Dari mana tuh, Pak? Dari rumah mau cari menu Magelang sini. Lah aku ra yo langganan to, Bu. Sudah lama tapi enggak ke sini. Marailah Ali, iki. Ayam gantung. Ini hari ini bawa berapa? Itu cuma 6. 6. Ini bawang. Bawang. Yang buat tongseng itu bawangnya banyak. Bawang putih. Iya. Ini pedesnya. Sedeng. Cukup? Cukup. Ya. Itu tambahin dikit enggak apa-apa. Ya. Tambahin setengah aja. Ini sudah. Oh, pedes e mantep. Cabe mahal tetep. Tetep melayani pedes. Uritane mboten enten, Bu. Iya. Berarti iya, dimasuk ke situ. Wis. Kayak daginge juga. Ora mung balungan, ora ana daginge kok ora iso dimakem, Bu. Seporsinya pinten, Bu, enek tongseng? Berarti kalau kepala sama saya 35. Uh-huh. Tambah uritan. Iya. Kalau 50 nanti tak tambah daging. Oke, ya? Boleh. Setuju. Itu enggak? Boleh. Teko 50.000. Yang penting kan puas. Nggih. Aku itu dulu yang tinggal di Tangerang, tapi saya ini sudah pindah ke Magelang, Bu. Kalau di sini dulu dengan Pak Dar. Pak Dar. Dar Angkringan. Oh, ya, ya. Kalau ke sini dulu makannya dengan Pak Dar Angkringan. Yang dulu di itu. Ini apa namanya? Di dekat apa? Polsek, apa tau sudah? Gedung Wanita. Sekarang tinggalnya di Cang. Masih sehat. Saya ketemu ya sebulan dua bulan kemarin. Ayam ini ayam apa, Bu? Itu campur ya, Pak. Ayam pejantan itu. Ada Jawa, ada merah. Oh, ayam merah pejantan. Enggak, yang apa? Bukanya jam berapa, Bu? Setengah lima. Ya, habisnya jam? Sore, tapi saya belum mandi. Nggih. Belum mandi, Pak. Setengah lima. Kalau udah kan nggak sempat mandi, Pak. Nasi goreng atau mie. Ini hari ini pengen makan tongseng. Sing ada kuahnya. Nanti kuahnya agak banyak, Ibu, ya. Nah, yang ada kuahnya pedes seger.
porsinya akeh ya. Nih saya beli tongseng ayam di warungnya Pak Naryo ya. Pak Naryo Rindam 4 Diponegoro, di dekat lapangan Rindam 4 Diponegoro, Kota Magelang. Loh, itu bawang lagi, Bu. Garam. Oh, garam. Nggih, siap. Ini wis berapa tahun Ibu dodolane, Ibu? 92. Berarti dari tahun 1992 sekarang 2020. 28 tahun. Ini nek porsinya segini bisa untuk sekeluarga ini, Bu. Iya. Bisa untuk makan sekeluarga, beli sak porsi wae wis okeh ya, Bu ya. Kalau makan di sini dari satu porsi untuk orang dua. Oh, satu porsi bisa dua orang, tiga orang ini, Bu. Nanti nasinya putih, Pak. Pakai nasi putih. Tongseng ayam dikasih uritan, dikasih balungan kepala, sayap. Pasti daging. Pak Ni, bumbung belum mau kita. Nicip dulu. Kalau kurang asin, kurang pedas, kurang apa bisa? Dicicip. Wah, ada cicip itu cicip aneh. Non sewu. Oh, cicip. Boleh dicicip. Kurang asin sithik. Kurang asin sithik. Ya. Dicicip lagi. Nih, pas. Ya. Sudah cocok. Pedesnya cukup, Pak. Tambah sithik nggih mboten apa-apa, Bu. Paringi pedes sithik mulih. Oh, enggak apa-apa, berarti tinggal dingetok. Masuk kulkas, dimakan besok. Oh, ini bisa 2 porsi. 50.000 jadi 2 porsi, Bu. Nah, jadi daripada nanti sudah kena sendok kan. Nggih. Ya, iya. Kalau ini kan juga. Ya kalau bisa habis semua ya. Nggih. Nggak habis bisa dimakan untuk besok. Berarti masuk kulkas aja ya, Bu ya. Besok tinggal diinget lagi ya. Diinget tambahi kuah lagi enggak? Air. Ah, besok tambah kuah lagi. Ini sudah enak. Nggih. Beli tongseng ayam di warungnya Pak Naryo di daerah dekat lapangan Rindam 4 Diponegoro, Kota Magelang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam kanca dulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Tahu sini dari Google.